para pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan pengawas Aikul Sport. Sekali lagi, panjat bersyukur kehadirat Ilahi kerana melimpah kurnianya. Kita dapat berhimpun dalam majlis pelantikan kepimpinan murid SK Merbaulas bagi tahun 2022. Untuk pengetahuan hadirin, pada hari ini seramai 85 orang pemimpin yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas Aikul Sport serta pembimbing rakan sebaya akan menerima watikah masing-masing. Upacara yang simbolik ini bukan sahaja memenuhi tradisi pelantikan keempat-empat sayap penting sekolah ini, tetapi merupakan satu amanah yang akan dipikul oleh mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan penyampaian watikah pelantikan Ketua Pelajar Pengawas Sekolah. Untuk itu, majlis sekali lagi menjemput yang bersuara Tuan Kemerlakanan Han, bagi mengiringi yang bersuara Tuan Kemerlakanan Satu, Tuan Haji Syukri bin Ibrahim. Silakan. Majlis mempersilakan adik Nur Farzana binti Amran selaku ketua pelajar SKMP untuk menerima watikah dipersilakan. Seterusnya majlis menjemput adik Amir Zahid bin Abdul Rahman Syafi selaku penolong ketua pelajar untuk menerima watikah. Seterusnya, adik Nur Syafi Izlin bin Ismail adik Nur Umairah Zuraika binti Muhammad Zulfitri, adik Muhammad Haziq Danish bin Muhammad Hafizul Khairi, adik Nur Yusra Alisha binti Azmi, adik Muhammad Ryan Haziq bin Anwar, adik Muhammad Zafri bin Muhammad Isham, adik Nia Felia Itima binti Ahmad Mahin, adik Muhammad Adam Syazwan bin Amirul Amizul Asran, Muhammad Syakir Azizi bin Insani, Muhammad Syamil bin Safri Zain, Muhammad Wafi Iman bin Muhammad Zamri, Nur Aiman Sarah binti Muhammad Isa,
Nur Aryana Khairin binti Saiful Anwar. Nurul Farhana Atika binti Muhammad Zaidi. Nur Kasim Faisara binti Zaidi. Aina Sharafina binti Muhammad Supri. Adik Nur Aina Syazwana binti Amizul Asran. Adik Nur Aisha binti Malik. Adik Nur Syazlin Danisha binti Safizan. Adik Muhammad Amar bin Amir Rashid. Adik Muhammad Alif Syazwan Azad bin Samsul. Ashraf Mikael bin Muhammad Kuzaini. Adik Muhammad Iman Imran bin Saiful Anwar. Adik Muhammad Aryan Nurul Mukmin Al-Hakim bin Samsul. Adik Ilya Sofia binti Muhammad Ashraf. Adik Muhammad Aiman Aziz bin Muhammad Rizal. Dan yang terakhir, adik Alisha Akilah binti Hanif Safir. Seterusnya, jemput pengawas perpustakaan SK 12, adik Nur Almira Akilah binti Muhammad Yusuf. Adik Nur Adriana Kristina binti Muhammad Jasmi. Adik Nur Quratul Ain Usma binti Abdul Yazid. Adik
Menurut Syafina Hazirah Saidi,
Thomas Eccleston, Muhammad Fakhridini bin Muhammad Mokhtar, Nur Anis Adila bin Muhammad Hasri, Siti Suleha binti Muhammad Ridwan, Muhammad Nur,
Dan yang terakhir, adik Nur Iman Safia binti Muhammad Nur. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pelantikan bagi kamu untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kamu, terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, dan apa ni, high school lagi. Penyelaras. Oh, PRS. Dia dekat-dekat PJ ni. Dia dah lupa lah PRS yang satu, PR Polskuat yang satu. Ya, alhamdulillah. Baik, saya harap kamu dapat jalankanlah tugas-tugas yang diamanahkan kepada kamu dengan sebaik mungkin. Pada awal sekolah itu pun saya pernah tengok kamu jalankan tugas kamu dengan baik. Awal pusat sumber, awal sekolah, kan? Setiap minggu kamu jalankan amanah yang ditanggungjawabkan kepada kamu dengan amanah jujur, kan? Jadi kita harap kamu teruskanlah usaha-usaha ini sehingga ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Bila kamu di sekolah menengah, cuba tonjolkan diri kamu untuk menjadi murid yang cemerlang dan sentiasa menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik. Baik, dengan itu cikgu akhirilah ucapan cikgu dengan ucapkan ribuan terima kasih kepada kamu untuk menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan. Sekian, terima kasih. Majlis diteruskan dengan bacaan ikrar. Untuk itu, majlis mempersilakan adik Nur Farzana binti Amran diiringi oleh tiga orang ketua barisan kepimpinan SK No. 14 untuk mengetahui bacaan ikrar. Dipersilakan. Menjalankan tugas.
jawa. Tanggung jawab. Dan amanah. Dan amanah. Yang telah diberikan. Yang telah diberikan. Dengan ikhlas hati. Dengan ikhlas hati. Dan penuh dedikasi. Dan penuh dedikasi. Kepada adik Farzana dan barisan dan peristiwa populas di atas bacaan ikhraq itu tadi. Demikianlah dengan berakhirnya bacaan ikhraq itu tadi, maka berakhirlah majlis pelantikan kepimpinan murid SDM populas bagi tahun 2022. Majlis mengucapkan juga terima kasih kepada hadirin kerana sudi hadir ke majlis pada pagi ini. Sebelum berakhir, dengarlah serangkap pantun dari saya. Melati untung punggung belaka, sayang berbang di punggung jati. Sampai sudah ke ujung acara, kemudian berusaha lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.